Tetapi hari ini di Singapura susah untuk kita dapatkan daun pisang. Kita gantikan dengan plastik boleh juga, ya. Dan sedulang itu kita nasi itu dikongsi oleh 4 orang, bukan seorang sedulang, ya, dikongsi-kongsi. Kemudian ada bermacam-macam jenis lauk yang dibubuh pada nasi tersebut, ya, ayam goreng, bergedil, ikan masin, kerupuk, digoreng, ayam goreng, ya, dan bermacam-macam. Ya, berapa banyak lauk bergantung pada yang pertama daerah di mana nasi ambeng itu disediakan. Kalau di Johor mungkin hilangannya tidak sama dengan yang ada di Kuala Lumpur, ya. Bahan lauk-lauknya pun tidak akan sama. Tetapi yang asas, ya, pasti ada lauk ayam. Tak kiralah ayam itu digoreng, dimasak kicap ataupun macam-macam lagi lah, ya. Pasti ada lauk ayam, sambal goreng dan serunding, ya. Faham? Okay, kita teruskan. Asal usul Big Mac. Berapa lama? Siapa tahu dia dari mana datangnya Big Mac? Siapa yang cipta Big Mac ni? Ia tu McDonald's syarikatnya. Tetapi McDonald's dicipta ataupun diperkenalkan di Amerika pada tahun 67 sahaja. Berapa tahun dahulu? 46 tahun dahulu sahaja. Jadi sejarah hamburger tu pendek, ya, belum sampai 50 tahun. Nasi ambon pula. Dari mana asal usul nasi ambon? Tadi Cikgu Taufik pun dah beritahu kamu kan, dari Minangkabau, Jawa pun boleh jugalah, ya. Nasi ambon, ya, asalnya dari tanah Jawa di Indonesia. Dari mana tu? Kalau ikut peta nampak tak ni? Yang warna merah ni di situ, ya. Dan telah pun ada beratus-ratus tahun dahulu, ya. Nasi ambeng ialah salah satu makanan tradisional orang Melayu. Baik, dah beratus-ratus tahun, tentulah bentuk nasi ambeng sejak ia mula diperkenalkan sampai sekarang telah melalui bermacam-macam perubahan sesuai dengan perubahan zaman. Faham tak? Mungkin nasi ambeng yang katakan kamu ada mesin untuk pulang semula ke zaman 500 tahun dahulu, ya, mungkin kamu nampak nasi ambeng lain dengan nasi ambeng tahun 2012, ya. Baik, sekarang nasi ambeng ni mana-mana saja boleh, kamu boleh dapati. Kalau teringin nak makan nasi ambeng, pergi saja di restoran, ya. Dari Singapura pun ada. Kalau yang restoran yang terdekat, di restoran Sri West Coast, silap, betul tak Tengok Taufik? Harganya pun sepinggan, mungkin $6. Kalau di Malaysia, harganya berbeza-beza dari RM10 sampai RM50, ya. Tak ada tempat-tempat, ada gerai-gerai pun menjual nasi ambeng ni sebagai nasi campur, ya. Dan kalau kamu lihat sekarang, nasi ambengnya kalau dijual di gerai-gerai bukanlah dijual sebesar dulang, dijual sepinggan untuk makan satu orang. Jauh 10 batu kita boleh kenal itu hamburger. Ciri-cirinya kita tahu. Atasnya ada roti, di tengahnya ada daging, di bawahnya pula ada roti juga, kan? Tapi kalau kita tengok dari jauh tu, macam mana kita nak kenal? Apa ciri-cirinya? Kalau nasi lemak, tentu ada apa? Telur. Ada telur, ada sambal, ada ikan, ada timun. Dari jauh kita boleh kenalkan nasi lemak, tapi macam mana pula kita nak kenal yang mana satu nasi lemak, nasi ambeng? Nah, kita lihat satu persatu, ya. Baik, nasi ambeng biasanya dihidangkan di dalam dulang. Tahu tak apa tu dulang? Tahu kan? Jadi atas meja sana ada dulang. Ya, kalau yang tak nampak, yang tak masih tak pasti, inilah dulang. Besar. Boleh tak kamu habiskan satu dulang? Kongsi. Lempur. Ada dua masing-masing. Dia tak boleh baca dua.
yang paling tua makan sedikit, baru yang lain gunakan. Kamu nak makan sedikit yang mana saya tak tahu. Silakan, silakan. Siapa yang paling tua di sini? Semua tak makan tua. Makanlah dengan sedikit sedikit. Okey, silakan. Makan sepuas-puasnya kerana hari ini kita tidak akan amalkan bahagian bawah.